juga. Siapa kalian semua? Siapa kami tidak penting. Tapi aku perlu tahu siapa kamu. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya pengembara biasa. Kau masuk wilayah kami tanpa izin. Siapapun masuk wilayah kami tanpa izin harus mati. Kau bantai anak buahku. Aku hanya membela diri. Kau harus mati. Tombak pendek semacam ini pernah aku lihat pada salah satu perguruan. Tapi di mana tempatnya? Di Indramayu atau Sumenep? Ayo coba tebak, siapa aku? Kakang Jatmiko. Jatmiko. Tidak salah lagi. Orang yang menyuruh Kisongot membunuhku adalah Jatmiko. Lalu apa hubungannya dengan gadis yang mirip Pitaloka? Apa gadis itu memang benar Pitaloka? Mungkin Jatmiko telah membuat gadis itu lupa ingatan, sehingga Pitaloka lupa denganku. Mungkin Pitaloka berada di wilayah ini. Aku harus mencarinya. Pitaloka. Coba kamu lihat laki-laki yang duduk di sudut itu. Dia yang mendekap kamu sepulang dari pancuran. Biarlah, kita pura-pura tidak tahu saja. Kita lihat apa maunya dia. Saya labrak saja dia. Jangan. Kita tidak punya alasan yang kuat untuk melabraknya. Ini uangnya kan? Terima kasih. Iya, iya. Aku titip kuda. Iya. Simpan di tempat yang aman. Iya. Dan ini untuk bayar makanan. Sisanya ambil. Terima kasih, Den. Terima kasih. Aneh. Baru kenal sudah berani titip kuda. Bagaimana kalau coba kabur? Kami? Siapa yang tidak kenal kalian? Kala Ireng, Kala Abang, dan Kala Ijo.
adik seperguruan Ki Malawading. Dan kamu tahu apa dosa kamu? Kalian mau menuntut balas atas kematian Ki Malawading? Betul. Utang nyawa bayar nyawa. Terima kasih atas pertolongan Andika. Boleh kami tahu siapa nama Andika? Lindo Aji. Andika sendiri? Jatmiko. Dan ini Prihatini, calon istri saya. Ada apa? Tailalat Pitaloka. Pitaloka siapa? Adik saya. Pri, kamu punya saudara yang bernama Pitaloka? Tidak. Andika dari mana? Dari Indramayu. Dari rumahnya Sekar Taji. Adik dari Indramayu kan? Dan juga kenal dengan Nyai Sekar Taji? Tidak, aku tidak kenal. Aku bertemu dengan Prihatini di Sumedang. Iya, aku dari Sumedang, bukan dari Indramayu. Dan aku tidak kenal dengan orang yang bernama Nyai Sekar Taji. Iya, dulu Pitaloka juga hilang di Sumedang. Saya yakin Andika adalah Pitaloka kekasih saya. Karena Andika punya tai lalat yang sama dengan Pitaloka. Jangan berkata sembarangan. Aku tidak kenal kamu. Ayo kita pergi. Tidak usah ladeni orang tidak waras ini. Sekali lagi saya ucapkan, terima kasih atas pertolongan Andika. Ayo. Apakah Neng lihat nenek-nenek lewat sini? Ke sana. Terima kasih. Ternyata kau bisa dikecoh Sembara. Sebenarnya tujuan Kakang mau kemana? Duguh Salam. Duguh tempat saudara seperguruanku. Kami sudah saling berjanji untuk mengenalkan calon istri kami jika diantara kami sudah mendapatkan calon pendamping. Masih jauh? Barangkali 10 atau 11 kampung lagi dari sini. Mungkinkah kita sampai sebelum malam? Tidak. Kita harus mencari penginapan. Di mana ada penginapan di sini? Ada. Kita akan numpang di rumah kepala dusun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyai, tolong dibuka pintunya. Ada tamu. Iya. Maaf, Nyai. Ya? Kami mau ketemu Pak Kubu, Nyai. Oh, ada. Silakan masuk. Silakan duduk. Silakan. Nyai, tolong buatkan minuman untuk tamu kita, ya? Iya. Makanannya cuma ada begini. Sepertinya
Ada hal penting, nak. Apa yang bisa Bapak bantu? Kami musafir, Pak. Kami mau ke tempat saudara kami yang ada di Dugu Salam. Siapa? Sentanu. Sentanu? Loh, bukankah rumahnya di Pendawa? Dulu memang di Pendawa. Sekarang di Dugu Salam, Pak. Kami tidak bisa melanjutkan perjalanan. Sebab itu, kami kemari untuk meminta pertolongan Bapak agar diizinkan menginap barang semalam, Pak. Dengan senang hati, nak. Tapi, ya, rumah saya begini ini. Tidak seperti penginapan. Bagi kami, yang penting bisa berteduh, Pak. Silakan diminum airnya, nak. Cuma air putih saja. Ngomong-ngomong, siapa anak namanya? Nama saya Chatmiko. Ini adik saya, Prihatini. Nah, Nak Chatmiko tidur di kamar depan. Nak Prihatini tidur di dalam. Nyai, tolong bersihkan kamarnya Karti, ya. Kebetulan anak saya sedang menginap di tempat uaknya. Jadi Napri bisa tidur di kamarnya, ya? Terima kasih, Pak. Suruh bangun kok malah melungker. Subuh. Subuh. Masya Allah. Sudah subuh ya, Nyai. Tamu kita sholat tidak ya? Kewajiban kita untuk mengingatkannya, Kang. Kakang bangunkan saja. Iya. Nak Chatmiko, bangun. Sudah subuh, nak. Iya, Pak. Kalau mau mandi, mau ambil air wudhu, di belakang. Prihatini sudah bangun, Pak. Wah, sudah bangun dari tadi, nak. Mungkin sedang di belakang. Kang, Neng Prihatini kok tidak ada di belakang? Loh, kemana? Mana perginya Neng Prihatini? Kok pergi tidak bilang-bilang? Pri? Pri? Prihatini? Sudahlah, nak. Sebaiknya kita sholat dulu. Nanti kita cari sama-sama.
Ya, ya. Maaf, terpaksa aku melakukan hal seperti ini, Pitaloka. Jangan bergerak dulu, biar aku buka. Sabar, Pitaloka. Biar aku jelaskan. Bapak yang meletakkan benda ini di bawah tempat tidur saya? Tidak, nak. Nyai barangkali? Tidak mungkin. Untuk apa istri saya melakukan hal itu? Lagi pula itu akar apa, nak? Guruku menyebutnya Ganda Murca Pangeling. Barang siapa yang menghisap asap akar ini, maka dia akan kehilangan kesadaran dan tertidur bagaikan orang mati dalam waktu yang cukup lama. Pasti di rumah ini kita akan mendapatkan akar lain seperti ini, Pak. Mari kita periksa. Kalau benar, berarti semalam ada maling Aguno yang menculik Neng Prihatini. Mari. Kakang Edwardi! Pitaloka! Kakang! Pitaloka! Di mana kamu? Kakang! Aku disini! Pitaloka! Di mana kamu? Aku tidak tahu arah. Kang! Pitaloka! Aku di sini. Aku dengar suaramu. Tolong datang ke sini, Kang. Aku takut. Pitaloka! Pitaloka! Kemana saja kakak selama ini? Aku takut sekali. Aku mencarimu kemana-mana. Jangan tinggalkan aku, kakak. Aku takut. Hai, siapa kak? Berani-berani yang mengganggu dia? Rindu Aji, aku tahu siapa kau. Berhati dengan licik-cik. Lepaskan Pitaloka, bebaskan dia. Tak seorang pun bisa mengusirku. Jangan sombong, aku sendiri akan mengusirmu dan membebaskan Pitaloka. Kau keras kepala. Ayo bunuh aku. Kalau aku mati, Pitaloka juga akan mati. Baiklah, kau akan kutangkap dan aku bunuh supaya kau tidak mengganggu Pitaloka lagi. Jangan banyak omong. Nyah-nyah dari sini. Aku akan pergi setelah menangkap kau. Eling, Den. Nyebut Eling. Siapa kau? Beraninya ikut campur. Sabar, Den. Sabar. Kenapa Aden mau membunuh gadis itu? Itu bukan urusanmu. Siapa kau?
Saya yang punya dangau ini, Den. Maafkan saya, Kang. Ini adik saya. Dia kehilangan kesadarannya. Saya sedang berusaha untuk mengobatinya, tapi gagal karena Kakang tadi. Maaf, Den. Maafkanlah saya. Saya benar-benar tidak tahu kalau Aden sedang melakukan pengobatan. Siapa nama Aden ini? Panggil saja Aji. Aji? Kalau saya tidak salah, adik ini yang bernama Pitaloka. Soalnya Aden tadi menyebutnya begitu. Benar, Kang. Silahkan melakukan pengobatan lagi, Den. Biar saya yang menjaga agar tidak ada yang mengganggu. Tidak bisa, Kang. Adik saya ini kemasukan makhluk jahat yang sangat licik dan cerdik. Dia tahu, saya pasti akan kembali untuk menangkapnya. Dia akan berusaha lari menjauhi saya dan bersembunyi di tempat yang sangat sulit saya temukan. Saya tidak bisa melakukannya sendiri, Kang. Saya harus minta bantuan orang lain. Orang yang berilmu tinggi tentunya. Betul, Kang. Oh, maafkan saya kalau begitu, Den. Guru, kau berani mengusik muridku, kau harus mati. Tahan, dengar dulu. Muridmu itu melakukan perbuatan jahat, memperkosa seorang wanita. Suaminya dibunuh, harta bendanya dirampas. Aku tidak peduli. Siapapun yang mengganggu muridku berarti menantang aku. Pantas muridmu jahat. Gurunya sendiri. Kau ingin mati, Lampir? Sekarang juga. Aku akan masukkan kembali kau ke dalam kubur. Guru, guru kenapa? Apa yang terjadi? Prayogo. Prayogo. Prayogo? Ki Ageng Prayogo musuh bebuyutan guru? Orang itu keturunan Kiai Ageng Prayogo. Aku tidak boleh melepaskannya. Kurang ajar. Oh! Dia sudah lari, guru. Kenapa dilepaskan, guru? Coba kalau langsung dibunuh. Habislah dia pendekar bangsawan yang sombong itu. Diam. Apa kata kamu? Pendekar bangsawan? Dia itu namanya Arya Sangi. Petinggi Kadipaten Kayu Ringin. Dia menghalangi saya, merayu Nyai Kirsi, istri pembesar Kadipaten Guru. Kadipaten Kayu Ringin. Kanda, kenapa Kanda? Hanya luka biasa. Besok juga sembuh. Durjana itu dibantu gurunya, Mak Lampir. Aku tidak tahu apakah dia itu manusia atau setan. Minum dulu, Kanda. Yang jelas, saktinya luar biasa. Aku kalah. Dan sakala, si Durjana itu lolos. Tidak apa, Kanda. Yang penting Kanda pulang dengan selamat. Prihatini, percuma saja kita cari, Pak. Kenapa, Nan? Sulit sekali untuk bisa menemukannya. Sebab dia diculik oleh orang yang berilmu tinggi. Dari mana anak tahu? Sebab yang bisa menggunakan akar ini untuk dijadikan ajian penyirap itu bukan orang sembarangan, Pak. Dia pasti berilmu tinggi. Apa Den Jatmiko punya musuh? Seingatku, tidak, Pak. Musuhku hanyalah orang-orang kompeni. Rasanya mustahil kalau mereka yang menculik Prihartini. Apakah pernah Najatmiko mengalami suatu kejadian yang aneh?
Atau mungkin ada orang lain yang Nak Jatmiko curigai. Ya, mungkin dia. Kami harus pergi dulu, Kang. Iya. Terima kasih atas bantuannya. Iya. Kamu membawa siapa, Karni? Hamba ketemu dia di jalanan, Gusti Nyai. Kasihan sedang minta-minta. Katanya terpaksa karena tidak mempunyai pekerjaan. Lalu hamba membawanya ke sini karena Gusti Nyai sedang membutuhkan pembantu. Ya, boleh. Bawa dia ke belakang, kamu beri dia kamar, dan kamu atur pekerjaan apa yang bisa dia lakukan. Baik, Gusti Nyai. Ini kamarmu. Terima kasih. Sudah ya, aku mau ke dapur. Iya. Aku tahu sifat Raden Setanu, keras dan cepat naik darah. Tapi welas asih, apalagi kepada perempuan. Apakah yang terakhir itu merupakan kelemahannya? Maksudmu? Perempuan? Apakah dia tergila-gila pada perempuan cantik? Aku tahu kemana arah pembicaraanmu, Mayang Sari. Raden Setanu memang harus dihadapi dengan kelembutan dan senyuman seorang wanita. Jika dihadapi dengan kesaktian, kita tidak mungkin menang. Aku jadi penasaran, sejauh mana kesaktian Raden Setanu itu? Jangan gegabah menghadapi Raden Sentanu. Dia tidak sendirian. Dia adalah saudara seperguruannya Jatmiko. Dia juga harus kita perhitungkan. Pulang, Kanda? Ya, pembantu baru. Iya. Aneh. Aneh. Pembantu itu tubuhnya bau pandan. Ah, Kanda macam-macam saja. Dinda tidak menciumnya. Enggak itu. Saya pergi dulu, Dinda. Memeriksa pasukan. Tugas malam di Kadipaten. Hati-hati, Kanda. Kamu pakai minyak apa? Hamba Gusti Kanjeng? Ya, kamu. Badanmu bau pandan. Hamba memakai minyak kampung, Gusti Kanjeng. Buatan nenek hamba sendiri di desa. Jangan pakai minyak begituan. Baunya tidak enak. Seperti bau genderuwo atau bau siluman. Baik, Gusti Kanjeng. Hebat juga dia. Ilmunya tinggi. Bisa merasakan bau pandan pada tubuhku. Pandan lagi, Gusti Kanjeng. Supi, mau kemana kamu? Malam-malam begini ada di sini. Ada perlu sama kamu. Kurang aja. Pembantu bicara begitu pada. Karena aku adalah pembantumu yang istimewa, yang akan membunuhmu. Kau perempuan ini. Ah!
membunuh salah satu keturunan Kiai Ageng Prayogo. Yang lainnya segera menyusul. Kami menyesal tidak bisa menjaga Nak Prihatini. Bapak tidak bersalah. Sayalah yang bersalah. Seharusnya saya lebih waspada menjaga Prihatini. Maling Aguno telah mengikuti kami diam-diam, dan ia telah berhasil mencapai maksudnya semalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadik Jaya Anya, ketika menghadapi tiga serangkai kala, kita tahu kesaktian ketiga tokoh golongan hitam itu, tapi Lidu Aji bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Jangan takut. Kalau kekuatan kita digabung, pasti kita akan mudah mengalahkan Lindu Aji. Dia akan mendapat balasan yang setimpal karena telah berani menculik calon istri adikku. Kita cari Lindu Aji sekarang juga. Baik, kakak. Ayo, Dimas. Jangan membuat gerakan yang mencurigakan. Kalau kamu tidak ingin aku berbuat kejam. Mau kau bawa kemana aku? Ke tempat yang menyenangkan untukmu. Bawa aku ke tempat Jatmiko. Dia ada di rumah Pak Pujo. Pertemukan aku dengan Jatmiko, itu yang membuatku senang. Baik, tapi kamu harus berjanji tidak akan membuat ulah. Baik, aku berjanji. Asal kau pertemukan aku dengan Jatmiko. Ah, Mak Lampir, selamat datang, Mak. Apa kabar Tuan Kapiten? Kemana murid saya Mayang Sari, Galawika, dan Baka Wulung? Sedang saya kasih tugas untuk cari dua pendekar, Kisentanu dan Jatmiko, untuk gabung dengan kita. Bagus. Saya harap Ma jangan kemana-mana lagi. Saya sangat butuh bantuan Ma. Baik, Kapiten. Sampai kapan kita harus berputar-putar mencari Sentanu? Di rumahnya tidak ada. Lalu mau cari kemana lagi? Bagaimana menurut kamu, Pak Kawulung? Biasanya kamu tahu apa yang harus kita lakukan. Ada apa kau memanggilku, Pak Kawulung? Kami membutuhkan bantuan guru. Bantuan apa? Kami mendapat tugas membunuh Lindu Aji, lalu menarik Raden Sentanu dan Jatmiko ke pihak kami. Tapi kami tidak tahu di mana mereka sekarang berada. Kami mohon petunjuk guru. Lindu Aji. Kebetulan, aku juga ingin membunuh Lindu Aji. Lihat. Lindu Aji dan Pitaloka. Ya, tapi gadis itu tidak mau dipanggil Pitaloka. Dia menamakan dirinya Prihatini. Dan kini dia menjadi kekasih Jatmiko. Pitaloka dan Prihatini dalam satu raga. Kalau begitu kita bisa menggunakan Pitaloka untuk mengadu domba antara Lindu Aji dan Jatmiko. Pintar kau, Kalawika. Adu domba, senjata yang tepat untuk menghancurkan seseorang. Tunjukkan tempat Raden Sentanu dan Jatmiko, guru. Aku mengerti maksudmu, Mayang Sari. Aduh, tampannya mereka. Bantu saya untuk menundukkan Raden Sentanu dan Jatmiko, guru. Jadikan keduanya sebagai budak saya, dan mau mentaati perintah saya untuk menjadi budak kompeni. Kau akan mendapatkannya, Mayang Sari. Kau akan mendapatkannya. Kudanya udah ambil, Den? Iya, dan tolong carikan satu ekor lagi. Berapapun harganya saya bayar. Kalau berani bayar mahal, barangkali kuda Ki Demang bisa dibeli, Den. Kudanya kuat dan cerdik. Katakan kepada Ki Demang, saya berani bayar mahal. Baik, Den. Bapak yang bernama Tarmo. Benar, Den. Ada yang bilang bapak baru saja menolong seorang pemuda dengan seorang gadis. Benar, Aden ini siapa? Saya adalah calon suami gadis yang bapak tolong itu. Siapa nama pemuda itu? Lindu Aji. Kalau begitu benar, Kakang. Dialah orang yang kita cari. Bapak tahu kemana Lindu Aji pergi? Tidak, Den. Dia hanya bilang akan mengobati adiknya yang bernama Pitaloka itu. Ke arah mana mereka pergi, Pak? Ke sana, Den. Terima kasih, Pak. Iya. Lepaskan aku. Aku bisa jatuh kalau diikat begini. Aku tahu kau pintar naik kuda. Jika kau jatuh, itu memang karena ulahmu sendiri.
Jangan coba-coba kau menipu aku. Namanya saya tidak tahu, Den. Tapi dia memang bersama seorang gadis yang pernah kemari bersama Aden waktu itu. Kemana perginya? Oh, maaf. Saya tidak memperhatikan. Ketika itu saya sedang melayani pembeli. Terima kasih, Pak. Kita harus menggunakan kuda untuk mengejar mereka. Iya, Kang Mas. Sepertinya suara itu berasal dari sana, Kakak. Tolong. Tolong. Ada apa, Nyai? Apa yang terjadi? Ada pemuda yang melarikan seorang gadis. Iya. Lantas? Aku berusaha menolongnya. Tapi aku tidak dapat menandingi pemuda sakti itu. Siapa nama pemuda itu? Rindu Aji. Ke arah mana dia membawa gadis itu? Nyai, Nyai, sadar, Nyai. Perempuan ini tahu ke arah mana Lindu Aji membawa Prihatini. Kita harus menyadarkannya. Dari dia kita akan mendapat petunjuk. Mari kita tolong dia. Siasat kita berhasil. Iya. Sekarang tinggal langkah selanjutnya. Pitaloka. Pitaloka. Ya, Kakak. Aku dengar suaramu. Aku di sini, Kakak. Pitaloka. Kenapa kau kelihatan tersiksa seperti ini? Dia Kakak yang membuatku seperti ini. Aku tidak berdaya. Mana Prihatini? Dia lari menjauh dan bersembunyi setelah mendengar suara Kakak. Hati-hati, Kakak. Dia sangat cerdik dan licik. Jangan sampai Kakak terperdaya. Sabar, aku sedang berusaha. Percayalah, aku segera membebaskan kamu. Pitaloka! 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 Sekarang kau tidak akan terlepas lagi. Hari ini tamat riwayatmu, bengal. Licik. Begini caranya kalian mengalahkan lawan. Ternyata tiga serangkai kalah hanyalah para pengecut. Kau kira kami takut padamu? Ingat, Kalairang. Jangan sampai terpancing. Kita bawa saja ke sarang. Bawa! Tambah lagi, Kang Mas. Rupanya dia haus. Terima kasih, Andika. Andika telah menyelamatkan nyawa saya. Boleh saya tahu siapa nama Andika? Jatmiko. Terima kasih, Kakang Jatmiko. Saya merasa berhutang nyawa pada Kakang. Kalau boleh saya tahu, kemanakah tujuan Kakang? Kelihatannya Kakang punya masalah dengan pemuda yang bernama Lindu Aji itu. Iya, benar. Kami sedang mengejar Lindu Aji. Gadis yang dibawanya itu adalah calon istri saya. Biadab benar, Lindu Aji. Membawa kabur calon istri orang lain. Kalau begitu, izinkan aku untuk membantu Kakang menemukannya. Tidak usah, Nyai. Kami bisa menangkapnya sendiri. Aku rela membantu Kakang. Aku hanya ingin membalas budi baik Kakang. Lagi pula, aku harus menuntut balas atas perlakuan Lindu Aji yang membuatku hingga seperti ini. Tolonglah, Kang. Biarkan aku ikut membantu Kakang. Bagaimana menurut Kang Mas? Dia ingin membantu kita mengejar Lindu Aji. Tapi... Jangan khawatir, Kakang. Saya janji tidak akan merepotkan Kakang. Saya punya kuda yang saya tambatkan tidak jauh dari sini. Kenalkan, nama saya Sari. Maaf, Sari.
Bukannya kami menolak bantuanmu, tapi kami tidak ingin melibatkanmu dalam permasalahan kami. Urusan kami dengan Lindu Aji mempertaruhkan nyawa. Saya tahu itu. Kakang lihat sendiri. Saya sudah terlibat dalam permasalahan ini. Kakang tunggu di sini. Saya ambil kuda dulu. Apa sebaiknya kita ajak saja Dimas? Dia tahu kemana perginya Lindu Aji. Ya, terpaksa. Apa boleh buat? Berhasil, Ki. Mereka bersedia mengajakku. Apa sebaiknya kalian berdua ikut bergabung? Jangan. Mereka barangkali sudah mengenal namaku. Keduanya berasal dari perguruan Ningga Jati yang dikenal sangat membenci Kompeni. Aku tidak ingin mereka curiga karena kehadiranku. Kau sajalah, Mayang Sari. Kami berdua akan selalu membayang-bayangimu, agar bisa cepat membantumu sewaktu-waktu bila kau perlu. Betul. Kalau keduanya curiga, rencana kita bisa berantakan. Kemana larinya Pitaloka? Kenapa kudanya ditinggalkan di sini? Mayang Sari dan Jatmiko, siapa laki-laki yang bersama mereka itu? Di mana Kalawika dan Bakawulu? Apa mungkin mereka membuntuti dari belakang? Siapa sebenarnya Jatmiko itu? Apa hubungan dia dengan Mayang Sari, Bakawulung dan Kalawika? Mungkinkah dia salah satu pengundal Kompeni? Aneh. Kenapa Pitaloka sampai jatuh ke tangan pengundal Kompeni? Apa yang harus kulakukan? Pitaloka kabur. Jatmiko dan kawan-kawannya itu pun ikut mencarinya. Ya Allah, berilah aku petunjuk. Hei nenek tua, siapa kau? Berani-beraninya kau mengganggu kami. Kau tidak mengenalku, Kalairang. Apakah gurumu Sri Malawading belum pernah mengajarkan mantra yang di dalamnya menyebut namaku? Jangan banyak omong, siapa namamu? Akulah Malampir. Malampir? Ratu dunia hitam dari zaman Kiai Ageng Prayogo? Ya, akulah orangnya. Nenek adalah orang yang sangat kami hormati. Nama nenek sering kami sebut-sebut dalam aji japa mantra kami. Tetapi kenapa nenek mengganggu kami? Aku butuh gadis ini untuk tumbal mengalahkan musuhku. Siapakah musuh nenek? Lindu Aji dan Sembara, serta seluruh penganut aliran ilmu putih. Kami mau membantu nenek, tapi kami minta upah. Apa yang kalian minta? Aji Jaya Kawijayan yang diturunkan langsung kepada kami, hingga kami jadi orang nomor satu di kalangan dunia pendekar. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaan kalian. Apa yang harus kami lakukan? Tangan Lindu Aji dan Sembara yang mengandung Raja Wayu Agung. Kalau sudah kalian lakukan, baca japa mantra Durkala Sapta Pratala 3 kali. Aku pasti datang untuk memenuhi janjiku. Maaf Kakang, kenapa Kakang mudah percaya pada nenek itu? Mungkin saja dia mengaku sebagai Malampir, sesepuh perguruan kita yang hidup ratusan tahun lalu. Apa masuk akal kalau Malampir masih hidup sampai sekarang? Betul juga, kau memang cerdik. Tunjukkan satu bukti saja, Nek, bahwa kau betul-betul Malampir. Baik, mana senjata andalanmu? Tunjukkan padaku. Ini pusakaku. Itu bukan pusaka, cuma binatang lemah yang menjijikkan. Lihat muridmu.
Ampun, Guru. Lakukan perintahku. Cari Lindu Aji dan Sembara. Bagaimana persiapan para adipati untuk penyerangan ke daerah Batavia? Menurut Nawala Sandi dari Lindu Aji, para adipati Rembang, Semarang, Pati, Tegal, Brebes, Cirebon, sampai seluruh adipati Tanah Pasundan siap menunggu titah Gusti. Bekal dan persenjataan sudah disiapkan. Ini surat terakhir yang hamba terima dari Lindu Aji. Kapten DeVos. Betul. Kapten DeVos telah mempersiapkan jaringan telik sandi untuk memata-matai kita. Perintahkan Lindu Aji untuk melenyapkan semua jaringan Kapten DeVos. Tangkap dan bunuh Belanda itu dimanapun dia berada. Jaulat, Gusti. Kirim pasukan khusus untuk membantu Lindu Aji dan para bupati. Persiapkan lumbung-lumbung untuk perbekalan perang. Mudah-mudahan dalam bulan Anggoro Kasih ini semua prajurit bisa diberangkatkan. Cepat berangkat ke Batavia, temui Tuan DeVos. Baik, Kanjeng. Melihat bungkusan makanan yang ditinggalkan, sepertinya mereka lebih dari satu orang. Dan dari bekas tapak kuda ini, aku yakin semalam pasti Lindu Aji berada di sini. Iya, berarti kita di arah yang benar. Dan tapak-tapak kuda itu tentu kuda Lindu Aji dan Prihatini. Perdori itu Sultan Agung, sah. Kamu yakin tidak ada orang yang mengikuti kamu? Yakin, Tuan. Hud, ini untuk kamu. Ik Ben Erg Blay and Company juga sangat senang atas jasa dan keberanian kamu. And ini untuk Tumenggung atasan kamu. Sah, ingat, Company bisa kasih lebih banyak kalau kamu bisa kasih kabar yang lebih bagus. Terima kasih, Tuan. Permisi. Obas, come here. Siap, Kapiten. Bantu saya siapkan satu regu soldaten and para jawara untuk tangkap Lindu Aji. Siap, Kapiten. Aku tahu siapa kau sebenarnya. Kau kenal gak di sini? Pitaloka. Tajam juga matamu, anak muda. Kau ingin gadismu tetap hidup? Sedikit saja kau lukai dia, akan kuhabisi kau malampir. Sabar, anak muda. Aku ingin menukar gadis ini dengan sesuatu yang kau miliki. Katakan, berapa yang kau inginkan? Uang tidak ada artinya bagiku. Buktikan bahwa kau mencintai kekasihmu ini. Berikan kedua telapak tanganmu itu padaku. Jangankan telapak tangan, nyawa pun aku rela mempertaruhkannya. Aku bicara empat mata dengan Kakang. Ada apa, Sari? Katakan saja. Aku ingin Kakang saja yang tahu.
Katakanlah, Sari. Apa yang mau kau bicarakan? Siapa nama gadis yang diculik oleh Lindu Aji itu? Prihatini. Ada apa? Prihatini. 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 Kakang? Prihatini? Kakang, aku datang, Kakang. Prihatini, bagaimana kau bisa sampai di sini? Aku berhasil melarikan diri. Kau mau apa, Prihatini? Mari, aku perkenalkan dengan Kakang Sentanu. Dimas Jatmiko, apa yang kalian lakukan? Prihatini! Kau mau kemana? Jangan takut. Itu Kakang Sentanu. Kang Mas Sentanu, Prihatini sudah kembali. Mari ku kenalkan. Siapa yang kau peluk tadi? Kau kira aku tidak melihatmu? Dia itu Prihatini, Kang Mas. Calon istriku. Aneh. Tadi aku lihat Sari lari ke arah sini. Dia itu bukan Sari, Kang Mas, tapi Prihatini. Kemana dia? Aneh sekali. Ketika dengar suara Kang Mas, dia lari ke arah sini. Tapi kenapa sekarang tidak ada? Kakang dari mana? Apa yang kau lakukan pada adikku? Aku tidak melakukan apa-apa. Tanya sama adik Kakang sendiri. Dia memang tidak berbuat apa-apa, Kang Mas. Apa kau bilang? Tidak berbuat apa-apa. Aku lihat dengan mata kepala aku sendiri. Kau mau saja diajak berbuat cabul. Kang Mas Sentanu, kau kira aku sudah sepejat itu? Aku tidak menuduhmu berbuat itu, Dimas. Tapi dia telah menggodamu. Kenapa aku yang Kakang salahkan? Apa dosaku? Apa dosamu? Kau tidak mengetahui kesalahanmu sendiri. Sudahlah, Kang Mas. Kita tidak perlu bertengkar lagi. Dasar perempuan. Rencana kita bisa berantakan gara-gara mata keranjangnya itu. Mayang Sari harus kita peringatkan. Usaha kita bisa gagal kalau dia tetap begitu. Tuh, Malampir. Saya tahu di mana Lindu Aji berada. Di mana dia, Mak? Tapi Letnan harus berjanji mau memberikan sebagian tubuh Lindu Aji kepada saya. Bagian tubuh yang mana? Kedua telapak tangan Lindu Aji. Jangankan telapak tangan, semua boleh Mak ambil setelah saya bunuh dia. Bagus, terima kasih. Sekarang Mak katakan, di mana Lindu Aji berada? Di hutan Margasari. Bongkar tenda. Malam ini juga kita berangkat ke hutan Margasari. Sembara. Iya, Lindu Aji. Aku mendengar suara. Sembara, tolonglah aku. Sekarang aku berada dalam kesulitan. Kesulitan apa lagi, Aji? Kekasih Sitaloka sekarang ada di tangan Pak Lampir. Aku pun sedang mencari perempuan setan itu. Di mana dia sekarang? Aku tidak tahu. Tapi suatu saat nanti, Pak Lampir akan datang menemuiku. Dia ingin menukar Sitaloka dengan telapak tangan. Malampir sangat takut pada raja ini. Aku dapatkan waktu aku masih kecil dari nenek negara. Aku akan datang ke tempat. Kita hadapi Malampir bersama-sama. Panglima Kumbang. Datanglah. Bisa aku bantu, Pangeran? Tolong antarkan aku ke tempat Lindu Aji. Dia butuh pertolonganku. Baik, Pangeran. Terima kasih, Panglima. Ingat, Pangeran, Malampir sangat cerdik dan licik. Jika Pangeran ingin mengalahkannya, lawan dia dengan kepintaran juga.
Terima kasih atas nasihatmu, Panglima. Permisi, Pangeran. Sir, Sir, bangun, Sir. Sir, bangun, Sir. Bangun, Sir. Sir, bangun. Sir, Sir, makan, Sir. Makan. Makan, mana? Makan tuangin. Katanya ada makanan. Kamu itu yang dipikirkan hanya makanan terus. Loh, kita di mana, Sembara? Di tempat Lindu Aji. Lindu Aji? Mana? Ya kita cari dulu. Lindu Aji! Sembara? Aduh, ditinggal. Lindu Aji! Sembara! Basir! Aku mimpi apa ya? Kok bisa ketemu Lindu Aji di sini? Memangnya kau mimpi apa? Maunya sih mimpi makan makanan yang enak sekali. Muncrat ya. Duh, cak bagus. Ayo duduk. Keterlaluan. Kita memang perlu bersenang-senang. Kami tidak melarangmu bersenang-senang dengan lelaki manapun, tapi harus tahu aturan. Kau ingin rencana kita gagal dan dijamret Kapitan Devos dan guru kita Malampir. Bagaimana tanggapan kedua orang itu padamu, Mayangsari? Kelihatannya mereka berubah. Sikapnya jadi dingin. Berantakan sudah rencana kita. Belum. Aku tidak putus asa. Serahkan saja urusan ini kepadaku. Aku janji, mereka pasti akan jatuh ke tangan kita. Kita tunggu hasilnya. Aku minta Dimas sebaiknya hati-hati pada Sari. Kelihatannya dia orang baik-baik, kan, Mas? Ya, tapi ular kadang-kadang kelihatan jinak. Kalau kita lengah, ia akan mematuk dengan bisanya yang mematikan. Sebaiknya kita tetap waspada. Dari mana kau dapatkan ini? Aku membelinya dari orang-orang kampung, Kakang. Bukankah kita dari pagi belum sarapan? Bagaimana aku yakin makanan itu tidak beracun? Kalau begitu tolong Kakang pilihkan untukku. Aku akan memakannya lebih dulu. Makanlah, Kang Mas. Percayalah, Sari tidak mungkin akan berbuat yang tidak-tidak. Jawab dulu pertanyaanku. Apa untungnya kau ikut dengan kami? Tidak ada untungnya untukku. Kalau begitu pergilah. Aku tidak memerlukan bantuanmu. Tapi, Kang Mas, kita memerlukan bantuan Sari. Dia tahu kemana Prihatini dibawa oleh Lindu Aji. Selain itu, dia juga bisa membantu kita untuk menghadapi Lindu Aji nanti. Jadi kau harapkan bantuan itu dari seorang wanita? Aku bukan wanita seperti yang Kakang duga. Kalau Kakang mau mencoba, silakan.